Nazri, bayangkan buat dua perkara dalam satu masa. Perkara pertama, membuat inovasi untuk menambah kelajuan dan perkara kedua, inovasi tersebut mesra alam dan merancakkan lagi kempen Bumi Hijau. Apa yang Su masukkan ini sebenarnya? Okay. Itu kita tahu tu. Ini penting sebenarnya kerana cerita seterusnya ini kami ingin berkongsi kepada anda bagaimana sebenarnya syarikat tempatan yang telah berjaya melakukan transformasi dengan menghasilkan basikal elektrik pertama di negara ini. Ah, betul. Sebab kalau kita lihat basikal elektrik yang pertama ni, sememangnya basikal yang dihasilkan kelihatan sama seperti basikal biasa. Ya, tapi ada sedikit perbezaannya sebenarnya. Ia mempunyai kemampuan untuk memecut dengan bantuan motor elektrik yang berada di bahagian tayar belakang. Untuk laporannya, kita bersama dengan wartawan Fakhrul Razi Ismail. Dibangunkan di Taman Perusahaan Ringan Bakar Arang Sungai Petani Kedah, pemacuannya dibantu pedal elektrik atau EPAB. Diperkenalkan dalam pelbagai bentuk mengikut cita rasa yang diidamkan pengguna. Reka bentuk dan pandangan basikal elektrik sama seperti basikal biasa. Namun bezanya, basikal elektrik ini mempunyai bateri lithium tersembunyi di dalam bingkai basikal. Ia juga dilengkapi sistem kunci bateri untuk mengelakkan bateri dicuri. Basikal elektrik ini mempunyai kapasiti bateri yang lebih besar yang dapat menempuh jarak perjalanan lebih lama. Kecekapan tenaganya tinggi sehingga meningkatkan jangka hayat motor dan bateri. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Voltron Malaysia Sdn Bhd Tan Yusun, kualiti basikal elektrik keluaran tempatan ini telah mendapat pengiktirafan SIRIM dan memenuhi standard Eropah. Ia mempunyai 35 reka bentuk dan jenis kegunaan. Bergantung pada customer lah. Sebab customer ada yang kena design macam carbon fiber, ya. Ada pun bergantung. Ada yang bateri embedded, ada yang bateri nak luar. So bergantung pada tu. Sekarang kami buat dengan 60%, lebih kurang 60% import komponen, 40% local content. Dan local content kian akan meningkat lah. Dengan banyak lagi pengusaha-pengusaha yang untuk supply macam tayar, bateri, banyak lagi yang akan jadi localized lah. Dengan bantuan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan termasuk Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC, syarikat ini telah berjaya menembusi pasaran 26 negara. MTDC berperanan sebagai badan mengesahkan kualiti produk keluaran mereka sekaligus meraih kepercayaan pengguna di negara-negara terbabit. Selain itu, MTDC turut menyediakan bantuan dana bagi proses transformasi syarikat daripada pengeluar bateri kepada pengeluar basikal elektrik. Kami start dengan MOSTI dan tu banyak tahun dulu lah. MOSTI bagi grant untuk kami start R&D bicycle semua tu. Selepas tu MTDC, Malaysia Trade Development Corporation bagi bantuan untuk mesin-mesin yang testing tu semua, assembly line semua, 2 juta lebih untuk kami mulakan commercialize electric bicycle. Dan masa selepas tu kumpulan modal perdana atas venture capital pada MOF. So, siapa yang bagi fund untuk meningkatkan kami production sebab bukan senang nak buat green transport. Bukan. Aktiviti berbasikal kini semakin popular di kalangan masyarakat. Ia bukan sahaja dapat menyihatkan tubuh badan, malah menjadi salah satu pengangkutan untuk ke tempat kerja. Laporan Fakhrul Razi Ismail untuk RTM.